Mencak Pue Kaupati Saprak pembukaan pendaftaran KPUD Cianjur taca nampak berkas pengajuan pendaftaran bacaleg ti partai naon bae oge. Pihak KPU mepelingan sangkan sakumna calon sagancang nada laptar sangkan tepati gegek teuing upama manjing kana omberna. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Cianjur tepi kakiwari taca nampa berkas pengajuan pendaftaran bacaleg ti partai mana bae oge. Padahal pendaftaran geus dibuka secara resmi saprak poe Senin 1 Mei 2023. Wituna di kantor KPUD Cianjur teh kati tenti isin, sanajan layanan informasi jeung tempat daftar geus sayaga. Rencanana aya 18 parpol anu jadi patandang pemilu 2024 anu bakal ngadaptarkeun anggotana saraku bacaleg DPRD, tapi tepi ka kieu warita can hiji oge anu ngadaptarkeun anggota calon legislatif. Pihak KPU ngageuing sanggan parpol sagancang ngadaptarkeun para bacalegna lantaran pihak KPU moal nampa pendaftaran di saluaran waktu anu geus dicindekeun. Divisi teknis KPU Cianjur nembrakeun kawasna parpol masih ngalengkepan berkas-berkas pasaratan pendaftaran. Turta dipiharep pikeun parpol anu geus lengkep sagancangna daftar tur masrahkeun berkas ka KPU samemeh omber waktu pendaftaran tanggal 14 Mei 2023. Bukituna pihak KPU bisa sagancangna nyerang verifikasi administrasi berkas anu geus katampa. Dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PKPU 10 2023 yang mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa untuk pengajuan daftar calon itu adalah dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei 2023. Dan sampai dengan saat ini, partai yang sampai dengan hari ini tanggal 4 Mei 2023 belum ada partai politik yang mengajukan pengajuan daftar. Tepi kakiwari kakara dua partai anu geus konfirmasi ka KPU Cianjur pikeun ngadaptar anggotana salaku bacaleg DPRD nyata partai Nasdem jeung PKS. Pikeun nyagakeun pangladen anu hade pihakna geus ngalakonan mangpirang tareka jeung leuwih sayaga pikeun nampa pendaftaran. Heri Setiawan, Bandung TV.